48 dikasih naik Pasopati. Abis-abisan napas aja. Napas motor aja. Gir 48 dikasih naik Pasopati itu. 13 depan, depan 13 belakang 48 aja. Ya iyalah habis napas aja. Paling enggak ya 13 39 atau enggak 13 38 lah. Biar enak. Jadi galak di awal doang anjir kalau kiri besar mah. Kesitunya nafas habis anjir. Hari ini kita mau NR ke Nagreg. Bosan ke Lembang terus katanya. Jadi ya pada ke Nagreg. Tapi sebenarnya enak ke Lembang padahal, cuk. Jalurnya kan enak gitu buat cornering-cornering. Cuma yang lain motornya pada enggak enak buat apa nikung jadinya pada malas ke Lembang. Motor aing doang yang enak, yang paling enak buat nikung. Jadinya kalau ke Lembang semangat aing. Udah mulai gerimis tuh anjing. Jangan sampai kayak kemarin lah, minggu apa itu. Mau ener ke Nagreg sampai di sana. Belum nyampe udah hujan deras, cuy. Ini barpet habis kena tsunami anjing. Tadi habis tukeran, stangnya nuker, gua ganti pakai rental. Siapa yang naruh stiker di sini, cuk? Biyanya. Apa anjing? Ini motor nanti mau ganti dekal nih, nggak tahu hari apa, Kamis atau Jumat. Besok baru dekalnya beres sih. Kayaknya lebih bagus pakai rental emang. Bagus pakai rental apa naikkan kemarin ya? Kalau rental kayak terlalu tinggi kayaknya. Tapi kalau look dari belakang mah gak bagus. Bagus rental kalau dari belakang mah. Tuh.
kalau dari belakang bagus rental, tapi kalau dari depan bagus juga sih. Iya sih, tapi kalau dari depan lebih bagus Nekan kayaknya, dia lebih ini. Cuma dari belakang Nekan kurang bagus. Oh enggak, ini apa cu, anjing tai atau apa goblok? Siapa yang berak di situ anjing? FMF emang suaranya enak anjir. Bentar. Tuh. Enak emang FMF suaranya anjir. Harga tidak mengkhianati. Anjing, goblok jadi Power Ranger anjing. Ulah ditutup kia goblok, rusak visornya anjing. Dikira buka kaca helm anjing. Anjing. Jalur nagrek, nggak tahu enak enak jalur nagrek. Ini kalau mau jalur keluar kota sih kayak di Jogja kayak gitu. Kalau mau ke arah Jawa tengah sana kan lewat sini. Giginya kirain sampai 6 anjing. Lupa tuh. Jalur ini tuh emang enak, jalurnya luas, panjang, cuma gak enaknya banyak truk, banyak bis anjing. Terus apa pada jalannya pelan di tengah anjing, jadi bikin kaget gitu. Cok, aing digeser-geser ke kiri terus anjing, goblok. Aing udah di kiri, digeser lagi ke kiri, cok. Enak jalur ini padahal, tapi yang lain pada di belakang cok. Yang lain di belakang anjing. Gue berubah Power Ranger. Yang lain mana?
Hah? Enak jalur ini padahal coba buat ngonten. Ini udah searah soalnya. Udah satu arah, dulu mah dua arah. Tuh anjing ah. Aduh kalau kayak gini pelan-pelan ah enggak ada sensasi, cuk. Udah ngebut aja lah, bodo amat lah. Enak gini jalurnya, cuk. Motor aing enak buat nikung, semangat lewat sini mah. Pede bos, pakai bilet. Kalau matiin, woi gelap anjing, nggak kelihatan apa-apa. Yang lain pada di belakang, aing ngonten. Kalau pelan-pelan gak enak, gak seru. Enak tuh. Motor kalau enak buat nikung tuh gini. Pede aja. Searah ini jalannya kan bener. Ke kiri kan. Takutnya ke kanan. Ke kanan mah ke Garut ya. Bener kan di sini? Takutnya salah jalan, cuk. Kan bener ya. Hampir aing bablas lurus, cuk. Lurus mah ke Pangandaran anjing. Hah? Langsung weh. Ah, susah netral lagi kalau posisi diam. Kalau kayak gini berarti apa? Si kopling kurang neken. Kalau misalnya posisi diam terus apa dari satu mau netral atau keras mau netralnya itu biasa karena si kopling kurang neken. Aing hampir bablas kan itu anjing. Cing, rada ngeri juga anjing nunggu di sini mah. Di luhur mana? Atau Jarum? Oh, enggak sih di situ. Lewat Garut. Ah, goblok. Nu tadi pertigaan naik. Motor saha nu overheat? Hah? Mega Pro. Mega Pro. Test ride anjing eta mah. Bisa overheat oge okay. Mega Pro anjing. Hah? Itu bisa anjing. Anjing lampu overheatnya nyala anjing. Lampu merahnya nyala anjing. Sama-sama panas. Kepanasan. Oh tadi didiemin. Ini coy jalurnya. Kemana coy jalur? Oh, kira naik turun ke bawah anjing salah goblok. Enak coba buat tikung aja. Kayak kaki motor aing enak soalnya kan. Jadi pede buat tikung. Mu mu mu. Enak gini motor buat tikung anjing. Stabil.
kayak kaki standar padahal enggak diapa-apain. Masuk tikungan kiri, mana ini lurus kanan, oh kanan. Kelewat gitu ya, kelewat cu anjing, bener aja kelewat. Kosong di atas weh, guys kagok di dia, di atas mah kosong, kosong break di mana nih, di atas kosong, di atas mah kosong. Hese anjing, iya tinggi cowok motor aing ke lurus kia ta goblok ya. Tinggi pak, kalau gini mah malah lebih enak soalnya standarnya tinggi gak bisa kesini, kalau gini mah lurus nanti. Hah? Oh pantas, pantas anjing ta. Eh bapak oh, siap. Pantas, pantas indang hayang di dia anjing. Hah? Oh, ah, kirain teh saya. Pantas indang hayang di dia. Aduh anjing. Sok, ay, macan pesen pesen ayah bapak mekanik lu mengerjakan. Di sini, mari bapak ayah pegawai saya. Lo tadi kita tuh harus ayah di kala. Kala, ini, cing jalur nagrek. Ini ada berapa motor nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Beh. Di atas ayah baru dak mana? Di atas ayah baru dak mana? Baru dak Vario ini. Tapi motornya kak jahat-jahat KB di situ ini. Motornya jahat-jahat. Hah? Velgnya King Speed KB ini. Hah? Ting warna apa tadinya? Velgnya warna merah muntah satu. Hah? Ting warna apa? Warna gelap. Tiluan muntah tilu apa dua tadi tuh? Diluan, Didi itu mereka di atas. Di atas. Diluan. Hah? Karena milu jaing tuh kan, paling udah. Oh, sia tadi gewa anjing aing juga. Karunya Susandi anjing. Itu pahar. Nah. Ha, kata-kata dulu dong, Bos. Well. Aing cepetan kata-kata ditanya. Kata-kata hari ini bukan spek untuk kencang bos, tapi bikin orang senang. Anjing kayak mati tam anjing cuci lah goblok. Anjing agak gue goblok anjing. Tanya anjing. Arah anjing bos. Ha 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 ha!
Ya, batu pedulita di yang mana? Aji saha. Inkop Bandung Timur. Emang mana Bandung mana ini? Bandung Utara sih yang gue bilang. Bandung Papua. Oh, sisi ya ini pipilon wae kok. Kalau di klop ya ini. Siema semenjak kita kenal pot gandeng anjing goblok. Sadar apa sih gandeng goblok? Ih tolonyo, tolonyo. Siema semenjak motornya di bengkel rajinnya ke bengkel anjing. Aing mah lain masalah naon, aing gawe rul, dikasia. Aing mah gawe goblok. Gawe naon? Ngegawekan batur anjing goblok. Ngirim barang ke Mas Yono, balanja. Naon anjing? Cek aing ge manfaat anjing berarti lilakeun we motorna anjing. Da aing mah nepi taun hareup. Kan motor geus beres ge. Kan si Kiki ieu mane dikontrak. Kan si Kiki ker jarang datang jadi aya nu bisa disuruh belanja anjing. Nyamin ge. Emang aing nu hayang tanyakeun we. Saha nu ngomong urang? Hayang dalam hati. We motor aing dibereskeun aya na. Aing apal anjing si ate mane anjing. Tidak dukun anjing. Iya lah si Dudun anjing. Misalnya nak si Dudun tak apa tipenya. Misalnya pas ngeliat mana keren antar barang keren apa belanja anjing langsung pikirnya anjing si iya karunya disuruh-suruh hayang gitu. Isukan, oke mesinnya dirakit ah. Oke pas gis maghrib anjing capek isukan. Nah, bentar anjing bentar sama goblok fun fact anjing. Anjing apa anjing gimana. Isuk saya ngomong kayak puting dirakit si Uje datang. Anjing, aing capek aing mulu istirahat aing balik bener balik langsung anjing. Vario ganteng anjing. Vario ini Vario yang apa yang late old. Tapi senangnya tuh yang Vario itu teman new tuh yang new. Vario new cakep anjing. Gini datang ngopi duduk pulang itu mau kemana dia cuy.